Welcome to my channel. Welcome to my channel. Hai sobat, kembali bersama Ada Caranya Channel yang turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini saya akan menguji kapasitas sebenarnya atau realnya dari baterai 18650 yang saya beli secara online dengan metode discharging atau metode pengurasan. Saya membeli dua buah baterai 18650 merek Panasonic 3400 mAh terbungkus dus rapi. Baik, kita buka. Masing-masing baterai dibungkus dus. Dengan harga Rp70.000 per biji. Ada petunjuk penggunaan pada sisi dus. Kita buka lagi. Ya, inilah baterainya, kode NCR18650B. Kutub negatif. Tidak ada bekas goresan. Kutub positif. Kita buka satunya lagi. Sama kondisinya. Cas dulu hingga penuh. Di sini saya menggunakan charger VC4 Xstar dengan LCD monitor. Oke sobat, mari kita coba masukkan ke slot 1. Menyala merah berarti mengisi. Tegangan menunjukkan 3,4 dan 3,5 volt. Setelah sekitar 2 jam, baterai telah penuh. Saya gunakan CU tester seperti pada video sebelumnya. Tegangan menunjukkan 4,17 volt. Lalu kita set batas pengurasannya. Anda bisa pakai 3,2 volt lebih amannya. Namun di sini saya coba memakai 1,5 volt di mana pada posisi itu nanti proses akan berhenti secara otomatis. Setelah siap, tekan OK dan proses berjalan. Setelah 2 menit berjalan, 5 menit. Menit. Jam atau 120 menit. 2 jam 15 menit akhirnya selesai dan menunjukkan kapasitas 3385 atau 3400 kurang 15. Jadi saya menganggap wajar hal ini ya. Dan saya menyimpulkan bahwa baterai Panasonic 3400 mAh tadi layak digunakan dan sesuai tertulis di boxnya. Dan yang pasti recommended. Sekian video saya. Jika ada kurang lebihnya, silahkan jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Dan kita bahas dan belajar bareng-bareng pastinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya setiap minggu.